agak ke bawah sedikit. Nah ya sip. Oh, oke, okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berada di Sumatera Barat bersama youtuber 4B paling terkenal di Sumbar, Antopuso Channel. Jangan lupa di subscribe, baru 50.000, ngejar 100.000 biar dapat. Amin. Biar dapat apa itu? Dapat itu? Silver play button. Silver play button. Ya, jadi jangan lupa langsung di subscribe channel ya. Udah Antoni, udah. Ini kan anjing pemburu nih. Anjing pemburu nih, Bang. Pasti udah banyak kontroversi. Banyak. Dari diantar aja sampai ke sini tuh udah banyak kontroversi. Bener, bener, ada yang banget. Suka, ada yang enggak suka. Ada yang enggak suka. Ya kan, biasanya yang enggak suka itu karena antar yang kandangnya kecil, ini kecil, tapi itu dibahas di tempat yang kemarin tuh, iya, di vlog sebelumnya tuh. Benar. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan tadi ada juga teman-teman yang komen ya, berburu babi ini fungsinya apa? Itu apa enggak merusak makanan buat si harimau nantinya di alamnya? Di alamnya. Sebenarnya gini, Bang Pot. Kita sebenarnya kalau seandainya babi-babi ini enggak ngerusak tanaman warga, enggak bakal diganggu juga. Enggak bakal diganggu juga. Enggak bakal kita ganggu juga. Ini karena dia udah ngerusak tanaman warga kayak sawah nih, pematang sawahnya itu udah dibongkar. Oh, jadi babinya. Perlu kejelasannya ini adalah babi hutan yang dari hutan yang masuk ke pertanian warga. Warga. Nah, itu ke yang lahan buru. Pertanian, nah, itu yang diburu. Jadi bukan yang semata-mata yang di alamnya itu, yang mereka tinggal di alam itu yang diburu, bukan. Yang dalam hutan itu. Seperti di sini kan ada hutan lindung ya, di Sumatera Barat ada hutan. Ada lindung. Hutan lindung. Hutan lindung nggak kita buru, jangan salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Selain tidak boleh dan tidak mau juga. Nah, hutan lindung kan itu kan ada harimau juga di dalamnya. Ada harimau ya. Ada beruang, ada apa? Nah, itu jatah mereka. Itu jatah. Ya. Jangan diganggu, itu habitatnya udah ada. Jadi yang buat teman-teman, jadi yang perlu digarisbawahi, babi yang diburu itu adalah babi yang dari hutan lari ke sawah. Lari ke tanaman warga lah, merusak tanaman warga. Iya, merusak tanaman warga. Itu yang kita kejar. Oke, sekarang karena kita udah di sini, nanti kita sambung lagi nih sama orang yang bisa lebih spesifik menjelaskan hal ini. Ada kan nanti, Daya? Ada, tenang aja. Kalau bisa ketua 4B, dah. Sumbar atau apa ya, gitu. Nanti kita atur lah. Kita atur ya. Kita atur ya, semoga bisa beliau ya. Sekarang nih, gantian gue yang pegang kamera nih, dipegangin sama temennya udah kan? Iya, benar. Sekarang kita gue yang pegang kamera, kita akan liput anjingnya udah. Oke, siap. Ante, oh, yuk, siap, 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 Bang Pun. Ya, makasih udah ya. Ya. Ini yang pegangin kamera nih. Pemburu juga ini? Pemburu. Pemburu semuanya juga. Kita di sini pemburu. Mantap. Ini kita mulai dari sini dulu kali ya. Aduh, aduh. Kejentok, Bang. Jangan. Oh, ya, ya. Ini namanya siapa dah? Itu Rambo. Oh, ya? Si Rambo. Rambo namanya. Ini apa nih? Corak warnanya nih. Kalau itu namanya belang agak ke koreng karo, nggak tahu lah nyebut juga nyebut warnanya. Oh. Nah itu kan ada loreng-lorengnya tuh. Oh. Nah kalau loreng itu kan dipanggilnya koreng. Koreng. Ini mahal nggak ada kalau yang ini? Enggak sih. Enggak nih. Ya? Enggak. Harganya sekitaran berapa ini? Ini sih harganya sekitaran berapa nih? Sekitar 1.500. Sejuta lima ratus, dua ribuan lah gitu. Oh, segituan lah ya. Nah, kalau ini? Asoy. Ini namanya, warnanya kalau hitam kan, cuman kita bilangnya kumbang. Si kumbang? Kumbang. Kumbang ini. Galak nggak ada kumbang sih? Lumayan. Ini namanya kumbang uban kalau di Padang. Kumbang uban. Karena dia ada uban-ubannya. Oh, kalau yang ini sekitar harga? Sama kayak jangan begitu dong, itu kan di semir. Ini di pap sih, di pap semir. Ini harga berapa beda? Ini ya sama lah kampung, sekitar segituan ya? Juga lah. Kampung. Tapi berburunya jago. Yang dua ini udah lumayan sih. Udah lumayan jago. Udah lumayan jago. Nah kalau ini dia fungsinya apa? Dia pengejar atau pencium? Dia ini pembantu yang ngejar yang apa namanya tim pencari. Tim pencari, pencium berarti ya? Cium-cium. Pembantu tim pencari, tapi kita dari luar. Oh, pencari kan dari dalam tuh, menelusuri hutan. Kok jadi gugup begitu sih? Ini anaknya udah nih. Halo. Nah ini siapa ini si coklat nih? Itu namanya si Obit. Si Obit. Ini umur berapa dah? Itu masih setahunan. Nah, ini yang punyanya. Oh yang punyanya? Ini. Ini. Yang punya ini. Iya. Dia yang ngasih nama. Sebelah ini? Itu indukan. Ini indukan. Indukan. Betina enggak ikut buru kalau betina ya. Iya. Nah, kalau dia nih. Nah, ini yang baru nih. Oh, ini baru. Ini yang baru. Nah, ini kayak katanya kayak Siberian ya?
Iya, kayak Siberian Husky dia. Siberian Husky kan matanya. Nah, ini sakit apa gimana dah kalau ini lagi sakit, cuman kita kemarin udah bawa ke dokter. Oh. Udah fit ya? Udah bawa ke dokter dan sekarang udah makan. Udah makan. Udah makan. Ini baru datang dia memang. Iya, ini yang baru datang sama ini. Heeh. Sakit apa katanya dia ini? Apa namanya nih? Flu. Oh, kena flu. Tuh, lu lihat tuh di hidungnya. Oh, oh, oh. Nah. Cuman udah sembuh sih ini. Tinggal dikit lagi lah ya. Hah? Tinggal dikit lagi ya. Tinggal dikit lagi. Ini dari Jawa kan? Iya, ini dari kalau ini dari Garut nih. Dari Garut ya? Mm-mm. Oke, oke. Kita pindah ke sebelah ini juga sehat-sehat. Ini kandang kecil begini enggak apa-apa dah. Dibilang kecil banget sih enggak ya? Iya, lumayan. Cukup lah ya. Cukup lah. Soalnya kita anjing banyak ini ya kayak gini. Tak kalau sore ikut main dikeluarin juga gitu di angon kalau di iya, rasanya dibawa jalan lah. Bawa jalan. Jalan-jalan biar dia enggak suntuk juga. Dilatih enggak kalau di sini? Dilatih. Dilatih juga? Dilatih. Oh. Nih kalau ini dia buat gigit, bukan? Ini sih masih pengejar lah istilahnya. Oh, dia pengejar. Soalnya dia jenisnya kampung kan. Yang menggiring lah ya. Menggiring. Yang giring ya. Oh, yang buat gigit ada ini lagi? Kan berdua di kandang nih. Emang dia soulmate-nya itu gitu. Oh, soulmate. Soulmate dia berdua terus kemana-mana itu di hutan. Nah, kalau ini kayaknya udah tua ya? Iya. Siapa namanya? Itu namanya si Kojek. Oh, si Kojek. Ini yang legend di Sumatera ini. Kita akan bahas si Kojek ini di vlog berikutnya ya. Ah, iya benar. Iya. Nah, ini siapa ini? Nah, ini yang baru datang nih yang kita bawa kemarin. Oh, sehat ya. Cuman ini kenapa itu berdarah tuh? Itu dari sononya jatuh dari motor. Oh, dari awalnya jatuh dari awal. Motor di sononya. Oh, kasihan ya. Ini yang Bang Put kemarin liput di vlog yang sebelumnya. Heeh. Ada ini nih. Iya. Kalau ini buat pengejar juga nih? Iya, buat pemburu juga. Oke, ini yang sebelahnya? Nah, ini yang tukang eksekusi nih. Oh, ini ada terriernya. Nah, ada terriernya. Ini yang mix, tukang eksekusi. Ya. Kalau ini namanya apa dia nih? Ah, ini mixnya nih. Belum ada, kayaknya ini dari terrier ke Siberian. Soalnya dari jenis kepala, kayak ujung telinga sama kayak itu. Sama kayak sisilau ya. Tapi nggak tahu juga sih, itu tebak-tebak doang kan, nggak ada yang pasti. Tapi yang pasti sih ada yang terirnya ya. Pasti terirnya pasti. Mukanya muka terir dia. Ini kalau sama hewan aja galak biasanya ya. Iya, sama hewan. Sama hewan aja galak ya. Nah, ini apa nih? Nah, ini piaraan ini. Ini yang tukang eksekusi nih. Eksekusi apa? Makan eksekusi ya? Nasi yang nggak habis di sana sebelah sana, nggak habis nasinya kasih ke sini. Oh, gitu. Dia eksekusi sama dia berdua. Udah kan ada warna apa ya, bulu-bulu apa gitu ya. Apa carok? Kok carok sih? Karok. Karok kayak gitu-gitu ya. Ini yang kalau yang di paling mahal itu yang mana dah? Apanya? Kalau yang di masalah kayak bulu-bulunya begitu? Putih, tetap putih. Juaranya di istilahnya. Oh, putih tetap ya. Warna putih karena nanti kita soalnya kita kan ngelepas anjing nih, Bang Put. Kita enggak tahu dia kemana itu. Kita nggak ngikutin kan, jadi taunya nanti kalau dia bekas darah, berarti dia sampai ke buruannya. Otomatis anjing yang warna putih nanti bakal kelihatan darahnya kan? Oh iya. Sininya. Ada apa aja sih namanya dah? Ada banyak sih, koreng tahu ya koreng? Koreng ya. Loreng kayak loreng itu kan koreng. Putih itu lupak. Kumbang itu yang hitam. Hitam, kumbang. Yang warna baju pramuka nih. Tuh, coklat-coklat gini. Coklat gini semut. Semut. Samui, bukan samui. Samui. Yang karoknya yang agak semut ini, samui kayak gini. Ada hitam-hitamnya di punggungnya, itu namanya herder. Herder. Kayak herder, kayak herder itu. Ya. Kalau herder itu namanya beda lagi. Kalau di Padang itu namanya kumbang nago. Kumbang nago. Kumbang naga gitu. Siapa yang menciptakan nama-nama itu ya? Kebetulan yang menciptakan waktu itu Pak RT Jadi udah lama ya sebenarnya sebutan itu ya. Kalau berburu ini kan udah nggak tahu tradisi apa budaya ya. Iya, tradisi iya. Ya. Udah tradisi lah ya. Tradisi dari nenek moyangnya orang Sumbar. Jadi kalau berburu bagi kami itu udah tradisi lah. Dari nenek moyangnya saya nggak bisa jelasin juga nanti. Takut salah. Nanti mungkin ada yang bisa jelasin ya. Nah, nanti mungkin ada yang bisa jelasin lah. Jadi memanfaatkan lah ya. Memanfaatkan anjing untuk berburu. Untuk berburu. Dan sekarang udah jadi style. Udah jadi style. Karena banyak ya yang ikut ya. Banyak. Dan harganya pun ada yang
istimewa juga ada yang menurut sampai puluhan juta ya kan. Sampai puluhan juta dan ada yang ratusan juta juga. Oh, oh, oh. Oke, udah, thank you. Sekian nih vlog kita kali ini. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang si ini nih. Kan karena ada isu-isu juga kalau misalkan anjing udah tua gitu dibuang terus dimati kasih kelapo atau kemana gitu, benar enggak sih ya? Itu salah banget. Oke, kita akan bahas itu di vlog berikutnya. Thank you dah. Ya, oke. Jangan lupa makan sebelum nonton. Samin Rajanya makanan murah dan enak. Halal.